siapa yang memanggil namaku? Mati Pak Suryo. Dirman. Kamu udah bercanda kan? Saya berani sumpah. Kasihan Dirman. Padahal dia itu pegawai yang baik. Pegawai yang teladan. Kita pulang ke rumah masing-masing. Yuk, kita pulang yuk. Yuk, tolong. Mending kita lewat kampung tengah aja. Takut. Terserah. Ya, ya. Istirahat dulu, Ci. Capek banget. Ngaso dulu. Mendingan lu nginep tempat gue aja ya. Lu takut? Gua juga takut. Udah, istirahat sini aja. Tunggu Toh Ijo gak balik lagi sini. Bener lu, lu bener. Apaan nih? Darah.
anak buahnya Pak Suryo. Ayo Ji, kita turunin Ji. Kita turunin Ji. Ayo. Sudah siap berangkat ya? Siap, Pak. Kamu sudah siap belum? Siap, Pak. Berangkat ya? Iya, Pak. Sudah siap semua nih? Siap, Pak. Bagus. Neng Yanti, tumben sendirian, Neng. Si Kesal kemana nih? Oh, sakit. Sakit? Lah, kemarin baik-baik aja, Neng. Emang sakit apaan sih, Neng? Mana saya tahu. Memangnya saya dokter. Udah, pada berangkat semua. Galak-galak banget. Artinya Kaslan kesambet. Kesambet? Iya. Di mana? Kaslan? 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 Bagaimana kejadiannya, Juragan? Waduh, saya sendiri tidak tahu persis kejadiannya seperti apa. Tapi yang Kaslan, pasti itu semalam ada beberapa orang yang ngantar Kaslan. Kaslan sudah dalam keadaan seperti ini. Sebaiknya kita bawa ke dalam dulu. Tolong, tolong bantu. Juragan, terima kasih Juragan mau mengantarkan Kaslan anak kami ke rumah.
Oh ya, itu memang sudah menjadi tanggung jawab saya dan kewajiban saya sebagai majikannya Kaslan. Tapi saya minta tolong Pak Wadi sesegera mungkin bawa Kaslan ke dokter. Mengenai pembiayanya biar saya tanggung. Tapi juragan, saya merepotkan juragan lagi. Yaudah. Kaslan! Kaslan! Bangun, Nak. Bangun, Nak. Kaslan! Kaslan! Hampir setiap tahun, pegawainya ada yang meninggal, Pak Ustadz. Semuanya pemuda. Kenapa begitu? Ya, saya tidak tahu. Tapi mungkin sudah perjanjiannya. Kaslan bagaimana? Sama. Waktu itu... Thank you.
Kaslan. Mau ke dokter, Pak. Nanti dulu, Bu. Nanti dulu. Tenang dulu. Kaslan. 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 Perjanjian dengan setan, Pak Ustadz. Dulu dia usaha kecil-kecilan. Hidupnya susah. Tetapi setelah dia memuja, usahanya maju pesat. Sehingga ia menjadi juragan. Dari mana Pak Abidin tahu kalau Pak Suryo itu memuja atau mengadakan perjanjian dengan setan? Saya sendiri tahu, Pak Ustadz. Sebab saya yang mengantarnya ke tempat pemujaan. Oh, maaf. Pak Abidin ikut memuja juga? Tidak, Pak Ustadz. Pak Suryo itu tidak percaya pada supirnya. Maka sayalah yang dipercaya. Saya mengantarnya sampai ke tempat pemujaannya. Saya ingat benar, Pak Ustadz. Masih jauh enggak, Pak? Tidak, Mas. Kira-kira 500 meter lagi. Ya sudah, Pak. Kita teruskan aja, Pak. Mari, mari. Inilah tempatnya. Apa kita mesti masuk ke dalam gua ini? Iya, kenapa? Maaf, Pak. Siapa yang harus kita temui, Pak? Nyai Sanggawangi. Ayo kita masuk. Ini tempatnya, Pak. Iya. Kenapa? Mana penghuninya, Pak? Sebentar. Saya akan memanggilnya. Buto Ijo, yang menguasai atas langit dan bumi, tunjukkanlah. Tunjukkanlah wujud kalian. Tunjukkanlah wujud kalian. Dipo. Saya membawa manusia, namanya Suryo. Nama saya Suryo. Saya Abidin. Mau apa kedua manusia itu datang padaku? Suryo, katakan apa yang kamu inginkan. Maaf, Nyai Sanggawangi. Kedatangan saya ke sini untuk minta pertolongan dari Nyai. Apa yang kau inginkan dari pertolonganku? Anu, Nyai, selama ini saya selalu menemui kegagalan. Semua usaha saya selalu rugi, bangkrut. Saya
mohon bantuan dari Nyai. Saya ingin Nyai membantu saya agar saya bisa mengembangkan usaha saya, Nyai. Permintaanmu bisa diterima. Dan kamu, Suryo, usaha yang kau jalani bisa berkembang sesuai keinginanmu. Terima kasih, Nyai. Jangan berterima kasih dulu. Kuperingatkan padamu, bila mana usahamu berhasil, maka kau terlebih dahulu akan makan bersama kami. Dan setelah itu, kau harus memberikan darah perjaka terhadap saya. Jika kau tidak menepati darah perjaka itu, maka darah istri dan anakmu akan menjadi tumbal untukku. Kau bersedia? Saya bersedia, Nyai. Saya bersedia. Silakan dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sebut kata itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau tidak makan? Maaf, Nyai. Saya tidak ingin makan, Nyai. Makan! Tidak. Cepat makan! Tidak, Nyai. Sekarang giliran kamu yang makan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Bapak ada apa? Ibu, nggak apa-apa kok, Bu. Tapi kenapa Bapak barusan baca istighfar pakai minta ampun pada Allah? Kata Ustaz, kita harus banyak beristighfar, Bu. Minta ampun pada Allah. Ya sudah, Bu. Saya mau permisi ke kamar dulu. Jam 12. Kapan kira-kira buto ijo itu muncul? Kira-kira jam 1. Ya, masih 1 jam lagi. Aku jadi serem. Bilalamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man jalazi yasma'u indahu illa bi'izni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Suryo, kau telah menyerahkan korban yang salah. Orang yang taat beribadah kepada Tuhan tidak bisa dijadikan wadah. Mohon maaf, Gusti Ratu. Saya tidak tahu. Sebagai gantinya, aku akan mengambil anakmu. Jangan, Gusti Ratu. Tolong jangan, Gusti. Jangan ambil anak saya, Gusti. Jangan ambil anak saya, mohon, Gusti. Gusti Ratu, mohon. Gusti Ratu! Yanti! 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 Yanti, maaf. Maafkan Bapak, nak. Saja dulu, biar nanti aku nyusul. Tolong, tolong saya, Pak. Bapak, tolong Yanti, Pak. Yanti! Tolong, Pak! Yanti! Anakmu ada pada saya. Tolong Yanti, Pak! Lepaskan Yanti, Pak! Tolong, Pak! Tolong! Nisangga, tolong. Tolong lepaskan roh anakku. Kuingatkan padamu, darah anakmu tidak mencukupi tumbal terhadapku. Nyai Sangga, tolong jangan perbudak roh anakku, tolong Nyai Sangga. Tidak, dia akan kujadikan budak Lowo Ijo. Sekarang coba dengarkan baik-baik, suara siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Istriku. Tolong ganti, Bapak. Bapak, lepaskan hati Bapak. Bapak jangan pergi. Bapak. Istriku. Ma. Maafkan aku, istriku. Ini semua gara-gara aku. Semua gara-gara aku. Maafkan aku. Nyai Sanggawangi, kamu sudah membunuh anak istriku. Mulai sekarang, aku Suryo. Suryo tidak akan pernah mengikuti lagi perintah kamu. Makan ini.
akhir kehidupan yang sangat mengenaskan bagi Pak Suryo. Bukan hanya istri dan anaknya yang mati. Dia sendiri gila. Dan akhirnya... Akhirnya kenapa? Akhirnya ia mati secara mengenaskan. Pak Suryo mati. Cek ini mobil, kok mogok? Kreditnya belum lunas, sudah mogok. Jangan marah dulu, Pak. Coba Bapak periksa mesinnya. Iya. Ya, tunggu, Bu, ya. Udah AC-nya nggak nyala. Mesinnya mogok. Aduh. Apanya, ya? Kenapa, Pak? Iya. Aku ini nggak tahu mesin, Bu. Ini mobil kemarin dari bengkel, tapi mogok lagi. Minta tolong sama siapa ya? Aduh, mana sepi lagi. Aduh. Hah? Ini ada yang nggak beres, Bu. Iya, Pak. Saya juga merasakannya. Kalau gitu, kita menunggu dalam mobil saja ya. Kita nunggu pagi. Ayo. Pak Suryo hidupnya kaya. Tapi
tapi kekayaan tidak membawa berkah bagi kehidupannya, Pak Ustaz. Akhirnya dia miskin kembali. Harta setan tidak membawa kebaikan. Ya, betul sekali. Dan malapetaka itu bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Dan di sana jauh lebih sangat mengerikan. Pak Suryo, dia mati dalam kesyirikan, artinya dia menyekutukan Allah. Dan ingat, dosa menyekutukan Allah tidak diampuni. Sesuai firman Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang telah menyekutukan Allah. Allah Akbar. Ya, saya akui saya bersalah. Saya akan bertobat kepada Allah. Dan berapapun orang akan bayar, saya tidak akan mau melakukannya lagi, Pak Ustaz. Subhanallah, ini luar biasa. Ada satu kejujuran mau minta ampun kepada Allah. Mari kita minta ampun kepada Allah. Ya, sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Ampunilah kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaik. Wa natubu ilaik min jami'il ma'asi wa dhunub. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Kami yang berkumpul hari ini, di mana hati kami senantiasa khilaf dan lupa kepada Engkau. Kami cuma mohon, ya Allah, tolong berikan rahmat Engkau kepada kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita, insyaAllah. Mohon maaf lahir batin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.